Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, munzilul kitabil mubin 'alan nabiyyi shadiqil amin, biwasitati Jibril ar-ruhul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, nabiyyina wa rasulina Muhammadin, khatimul anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat TV 10, pemirsa yang dirahmati Allah, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini kita akan melanjutkan belajar kita. Kita akan belajar sama-sama memperbaiki bacaan kita, menguraikan hukum-hukum tajwid yang ada pada Al-Qur'an. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menguraikan yang ada di surah Al-Fil insyaallah. Nah, sebelum kita uraikan dan kita perbaiki bacaan kita, maka saya akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah, sudah kita bacakan surah Al-Fil. Selanjutnya kita akan uraikan mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, alam taro, alam taro. Nah, di sana ada mim sukun. Mim sukun bertemu huruf ta, maka kita baca izhar, dibaca jelas ya. Jadi ditunaikan sifat-sifat aslinya mim, yaitu sifatnya bainiyah. Nah, apa bainiyah? Aliran suaranya pertengahan, tawassut atau bainiyah. Jadi tidak melepas sampai lepas lam, tapi tidak juga dihentak lam taro alam taro, tapi dialirkan sejenak sedikit alam taro lam. Nah, seperti itu. Kemudian hati-hati di awal juga ada hamzah, itu jangan lemas ya, atau sengau. Nanti apa sengau? Bunyinya seperti atau ke hidung, tidak, nanti bunyinya seperti ain gitu. Maka kita sempurnakan a alam taro. Nah, kemudian ada ro berharokat fathah, taro ro. Nah, maka baca tafkhim, baca tebal. Dari mana tebal? Yaitu dari pangkal lidah dinaikkan ya, pangkal lidah naik. Alam taro ro, tidak perlu memunyungkan bibir atau mencucu, tidak perlu. Alam taro ro, tidak perlu, karena dia berharokat fathah. Nah, kalau kita mencucu atau menyungkan bibir, maka itu harokat dhamma ru gitu. Tapi kalau tebal, bukan dari berkumpulnya dua bibir atau monyong, bukan, tapi dari pangkal lidah yang naik. Selanjutnya alam tara kaifa fa'ala. Nah, kaifa fa'ala rabbuka. Nah, di sini hati-hati, kaifa fa'ala, kai ada lin yaitu fathah diikuti ya sukun, dibaca lembut. Kemudian fa fa'ala, kaifa fa'ala. Nah, ada dua huruf yang sama. Nah, ini disebut mutamatsilain. Nah, tapi harus dibaca izhar ya. Dibaca jelas gitu. Nah, kalau di riwayat lain mungkin ada yang membaca idgham gitu, tapi di riwayat Hafiz yang kita baca itu tidak dibaca idgham, dibaca izhar. Kaifa fa'ala fa fa'ala. Ada dua huruf sama, harokatnya sama gitu. Kemudian berikutnya rabbuka, ada ro lagi berharokat fathah, maka baca tafkhim, tebal, seperti itu. Lanjut bi ashabi rabbuka bi ashabi, hati-hati ini bukan sin tapi sad, maka bacanya asha asha. Nah, dibaca tebal. Sin dan sad yang membedakan adalah sifatul hurufnya,
sifat hurufnya beda. Tapi kalau makhraj atau tempat keluar hurufnya sama. Dari mana? Dari shafir, atau shafir itu kalau kami diajari, guru-guru kami dulu itu umpamanya ruang sempit yang dia kalau dihembuskan, nah maka dia keluar. Nah, apa ruang sempitnya? Nutupnya dua ruang ini, yaitu gigi kita merapat gini, kemudian ada keluarnya, ada sisan sempit itu. Nah, disitulah sod wa sodun, sofir wa sodun wa zayun sinu. Ada makhraj yang dari sofir itu, sifatnya sofir, yaitu sod, zai, dan sin. Nah, sod dan sin sama, makhrajnya dari situ, ujung lidah ke gigi seri bawah. Nah, itu sin. Kalau sod, bedanya apa? Kalau sin, bedanya kalau sod tebal, pangkal lidah naikkan. Pangkal lidah itu mana? Lidah yang belakang ya, yang belakang, yang dekat dengan tenggorokan, seperti itu. Bi ashabi, bi ashabi. Sedangkan kalau sin tipis, bi as. Nah, seperti itu, dibedakan seperti itu. Nah, jika belum bisa maka latihan. Seperti pesannya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, yaitu di akhir babu ma'rifatit tajwid, babu tajwid, walisa bainahum wa baina tarkihi illa riyadhatum mri'in bifaqihi. Tidak ada yang membedakan orang yang ahli tajwid, orang yang dia bacaannya fasih, dengan orang yang belum terlalu. Yang membedakan itu tidak ada, bacaannya tidak terlalu beda. Apa yang beda? Illa riyadhatum mri'in bifaqihi. Yang membedakan hanya mana yang lebih sering berlatih, mana yang lebih sering membaca Al-Quran, mana yang lebih sering berusaha untuk membaca Al-Quran sesuai dengan huruf-hurufnya, ditunaikan makhraj sifatnya, hak-hak hurufnya ditunaikan. Nah, kenapa saya harus membaca seperti itu? Harus membaca sesuai dengan makhraj, sesuai dengan sifat. Nah, disebutkan juga di matan, di bait-bait sebelumnya, disebutkan Imam Ibnu Al-Jazari. Kenapa? Karena wa hakadza minhu ilaina wasala, di annahu bil ilah wa anzala, karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan tajwidnya, bacaannya itu sepaket, dan juga sampai kepada kita juga dengan tajwidnya, seperti itu qiraatul Qur'an itu, seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan bi ashabi ha. Nah, ini dibaca panjang satu alif atau dua harakat, hukumnya namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, kenapa? Karena fathah diikuti alif. Kemudian berikutnya bil fi, bi ashabil fi. Ada alif lam. Lamnya dibaca izhar qamariyah. Nah, lam ta'rif dibaca izhar qamariyah. Kenapa? Karena lam ta'rif bertemu huruf fa. Huruf fa, huruf izhar, huruf qamariyah. Seperti itu. Kemudian di akhir ayat fil. Nah, ada kasrah diikuti sukun. Bertemu huruf lam, huruf berharokat, maka kemudian dibaca waqaf. Nah, hukumnya mad arid disukun. Mad arid disukun panjangnya boleh satu, boleh dua, boleh tiga alif. Berikutnya lanjut di ayat yang kedua, alam yaj'al, alam ya. Mim sukun bertemu ya, hukumnya yadhhar syafawi. Kenapa yadhhar syafawi? Karena mim sukun tidak bertemu mim, tidak bertemu ba. Semua huruf kecuali kalau bertemu mim, bertemu ba, maka tidak dibaca izhar. Mim sukun seperti itu. Kemudian tunaikan sifat-sifatnya tadi ya. Jangan sampai dihentak, jangan sampai dengung, enggak. Alam yaj'al, cukup seperti itu. Yaj, berikutnya yaj. Ada jim sukun, hukumnya qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra. Huruf qalqalah ada 5. Qalqalatun qutubu jadin. Nah, qalqalah itu qaf ta ba jim dal. Nah, tahu bisa kita kenal baju di toko. Nah, kalau di Indonesia seperti itu ya. Kemudian yaj'alka, yaj'al. Nah, ini lam sukunnya tidak masuk hukum lam ta'rif karena dia lam fi'il. Wa adhhiranna lam fi'lin mutlaqo fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqo. Nah, maka selalu senantiasalah baca izhar, baca jelas apa lam pada fi'il. Nah, ini termasuk lam fi'il, selalu dibaca izhar, baca jelas. Kemudian kalimat berikutnya kaidahum, kai ini ada lin tanpa mat ya, lin fathah diikuti ya sukun. Berikutnya kaidahum fi, hum fi. Nah, ini hati-hati
hukumnya sama seperti yang tadi, mim sukun izhar syafawi. Tapi apa yang membedakan? Mim sukunnya bertemu fa. Loh, kenapa mim sukun bertemu fa? Mim sukun, mim dan fa ini makhrajnya berdekatan. Jangan sampai dibaca ikhfa gitu. Kalau disebutkan di matan Tuhfatul Athfal oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri dan juga Imam Ibnul Jazari dengan redaksi hampir mirip, maka di situ diingatkan oleh beliau, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi, hati-hati mengikhfakan mim sukun bertemu fa atau mim sukun bertemu waw. Seperti apa maksudnya? Seperti ini, kaidahum kaidahum fi, nah, itu mim sukunnya kurang sempurna izharnya, maka sempurnakan izharnya dulu, kaidahum fi hum fi, jangan sampai kaidahum fi, nah itu ikhfa, mim sukunnya sedikit terus langsung ke fa. Karena kenapa? Karena di qurbiha walid dihadi fa'arifi, karena mim dan fa itu makhrajnya sama, sama-sama di bibir. Kalau mim dua bibir, kalau fa gigi atas bertemu bibir bawah. Berikutnya fi tadlil, nah ini hukumnya fi matabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ya, selanjutnya tadlil, dad sukun, makhrajnya dad di sisi lidah, baca tebal, istitolahnya memanjangkan makhrajnya, ditunaikan sifatnya, jangan dipantulkan, bukan tad tapi tad. Kemudian akhir ayat lil, hukumnya mad arid nisukun, panjangnya boleh satu, dua atau tiga alif, dengan catatan konsisten mulai dari bacaan pertama mau pakai satu alif, dua alif, dua alif. Nah, seperti itu. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti. Segmen pertama ini kita cukupkan sampai kepada ayat yang kedua surah Al-Fil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada ayat berikutnya di surah Al-Fil, yaitu pada ayat yang ketiga. Wa arsala. Nah, di depan ini ada ra sukun wa ar. Nah, didahului hamzah berharakat fathah. Nah, ra sukun didahului fathah, maka dibaca tafkhim, baca tebal. Nah, seperti itu, karena ra-nya sukun lihat harakat huruf sebelumnya. Selanjutnya wa arsala alaihim tayran, alai ada lin fathah diikuti sukun, baca lembut him ta. Nah, ini hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas, izhar jelas, syafawi bibir. Kenapa? Karena mim itu makhrajnya atau tempat keluarnya dari bibir, maka ditunaikan sifatnya di situ, him ta. Nah, berikutnya tayyaran tay, nah, lin juga fathah dikerja sukun, ta-nya dibaca tebal. Sifatnya ada yaitu isti'la, menaikkan pangkal lidah, kemudian itbaq sampai menutup rongga mulut. Kalau ta ta itu isti'la, kemudian lebih tebal lagi ta ta, nah itu itbaq sampai menutup, hampir menutup rongga mulut seperti itu, karena semakin naik lagi. Berikutnya tayyaran, nah di sini ada ra berharakat, ada fathah tanwin ya, ra fathah tanwin, dia dibaca tafkhim, kemudian tanwin bertemu hamzah ran a ran a. Nah, hukumnya izhar halqi, karena tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, enam hurufnya yaitu huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf tenggorokan. Lanjut ababil, aba mat tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harakat, di akhir bil, ini mat arid lisukun. Nah, ini salah satu keindahannya surat-surat pendek di juz 30, yaitu dia banyak Allah menunjukkan keindahannya ya. Bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, diakhiri lam lam semua dengan mat arid disukun.
Kemudian nanti di akhir yang ayat 5 baru kul, seperti itu. Nah, ini keindahannya juz 30. Nanti Asy-Syams juga Masya Allah diakhiri dengan ha 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 semua. Nah, kita lanjutkan di ayat yang keempat. Tarunihim taru, sama hukumnya apa? Yaitu ra tafkhim, karena ra sukun didahului harakat fathah. Kemudian mi, ini mat tabi'i, baca panjang satu alif atau dua harakat. Tarunihim, oh ya, untuk ra sukun jangan sampai ditekan juga, jangan tarmihim, tebal tapi dihentak, kurang pas, karena rok sukun ini sifatnya seperti mim tadi, apa? Tawassut atau bainiyah, alirkan suaranya pertengahan, tidak berlebih, tidak sampai dihentak juga. Tarmihim, bukan tarmihim, sudah tebal tapi dia masih dihentak, kurang pas, seperti itu. Berikutnya himbi, nah ini hukumnya ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu ba dibaca dengung seperti itu. Himbi, himbi, nah dibaca merapatkan bibir ya, itu mungkin ada sebagian yang membaca furja atau setipis kayak keras himbi, nah tapi kita pakai yang diajarkan guru-guru kita. Nah, kemudian ditutup ikhfa syafawi itu himbi, nah seperti itu. Ini sanadnya yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Berikutnya bihijara ja, nah ini hukumnya mat tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harakat. Lanjut ra, ra bihijaratin, ra fathah, hukumnya ra tafkhim, dibaca tebal, manggal lidah dinaikkan. Lanjut timmi, tanwin bertemu mim, apa? Idgham bi gunnah, dibaca masuk, idgham masuk, bi gunnah dengan dengung, dan jangan lupa gunnah makhrajnya di hidung karena bertemu mim, insyaallah mudah. Kalau bertemu ya atau wawu, nah kan nanti perlu dilatih lebih lagi untuk wa gunnatun makhrajuha la khayshum, dan gunnah itu makhraj atau tempat keluarnya dari khayshum, dari lubang hidung, seperti itu. Misijil, misi, misi, apa hukumnya? Ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi dibaca samar, ikhfa samar. Apa yang dimaksud dengan samar? Yaitu nun sukunnya dibaca tersisa sedikit ya, kemudian langsung ke sudah apa istilah OTW, langsung ke huruf berikutnya, huruf ikhfanya ada berapa? Ada 15. Di sini bertemu sin, maka kita bunyikan nun sukun kemudian menuju ke makhrajnya sin. Di mana sin tadi? Yaitu merapatkan dua gigi dengan ada ruang celah sedikit gitu. Misi, nah bukan mingsi, nah itu kurang pas, itu bertemu kaf gitu ya. Kalau bertemu kaf mungkin pas ming, tapi kalau bertemu sin rapatkan dua gigi dengan sisa celah sedikit. Misi, nah lidahnya sudah menjulur ke gigi seri bawah. Lanjut misijil, jil, nah itu mat'arid nisukun, nah, karena ini di akhir-akhir ayatnya lam semua, jangan lupa juga jangan ditekan ya. Tarunihim bihijaratim misijil, nah kurang, ada tekan sedikit misijil, nah segitu itu. Al-il-ul, nah bukan al-il-ul, enggak ditekan ya, bukan huruf syiddah, dia huruf bainiyah atau tawassut sifatnya lam. Berikutnya di ayat terakhir, ayat kelima surah Al-Fil, faja'alahum, nah hati-hati kalimat ja'ala ini kadang-kadang kan dia fathah semua, hati-hati jadi faja'ala, faja'ala, loh kok imalah, kok miring, faja, faja, faja'alahum, hati-hati ya, fathah semua. Faja'alahum ka, mim sukun bertemu kaf, izhar syafawi, baca jelas, tunaikan sifatnya, alirkan sedikit. Hum ka'asfim, ka'asfim, nah ini ain ya, makhrajnya dari tengah tenggorokan, bukan ka'a, ka'asfim, bukan, ka'asfim, bertemu sod, seperti tadi bi asha, maka baca tebal seperti sin as, nah tapi ini ain as, kemudian
Sodiknya ditebalkan, naikkan pangkal lidah. Ka'as, ka'as, bukan ka'as, tapi ka'as, fim. Nah, seperti itu. Fimma. Nah, kalau sod berbeda dengan mim sukun, lam sukun ya. Dia ngalir lepas dan juga punya sifat hames. Ngalir, selain mengalirkan suara, ada aliran yang berikutnya ya, aliran nafas. Ya, dialirkan nafasnya, gitu. Nah, seperti itu. Els, ka'els, fim. Nah, lanjut. Tanwin bertemu mim. Fimma. Nah, maka dibaca idgham bighunnah. Apa itu idgham bighunnah? Dibaca masuk dengan dengung. Apa yang masuk? Tanwin atau bunyi. Tanwin, bunyi nunnya itu sudah tidak terbaca. Langsung melebur atau masuk ke mim. Ke huruf berikutnya. Nah, dan juga gunnah dengan dengung. Selain didengungkan bunyinya, kemudian dengung masuk ke dalam hidung, makhrajnya gunnah. Ka'asfim ma'kul. Nah ini ma'kul, hati-hati ini hamzah sukun ditekan. Nah ini baru dihentak ma'kul. Jangan ngalir, jangan yang mim ditekan, yang hamzah malah dialirkan, tidak boleh ma. Nah itu kurang pas. Kalau mim am, im, lam, ro, ngalir. Tapi kalau hamzah jangan ngalir, dihentak makul. Nah, dia tertahan suaranya, tertahan nafasnya. Ndak seperti hampir-hampir seperti sakitah gitu. Makul. Jadi bukan ma atau ma, nafasnya juga ngalir. Ndak. Makul. Nah, dan jangan kalau sengau nanti seperti ain. Ma, ma. Nah, masuk ke hidung seperti itu. Kemudian terakhir di akhir ayat kelima, kul. Dhammah diikuti waw sukun. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang kasroh gitu ya. Tapi sama-sama hukumnya mad arid nis sukun. Karena mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Dengan catatan konsisten seperti itu. Istiqomah dari ayat pertama, kedua, sampai akhir seperti itu. Sebagaimana dipesankan Imam Ibn al-Jazari, "Wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufin bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi." Nah, seperti itu. Maka kita konsistenkan mata arid sukunnya satu alif gitu. Tapi apakah salah kalau tidak konsisten? Tidak salah banget, tapi lebih pas dengan kaidah-kaidah ini dan lebih enak didengarnya seperti itu. Nah, terakhir sebelum kita cukupkan, kami bacakan sekali lagi surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'as fimmakun. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita pelajari tadi menjadi manfaat barokah bagi kita, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang sahabat dengan Al-Quran, dan nantinya kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan dimaafkan apabila ada kekurangannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.